Ready, go! Oh, masuk. Terkunci, insyaAllah. Kamu tinggal di mana kamu ini? Ketawa, kenapa? Enggak paham pertanyaan saya. Jelas sangat paham. Hah? Jelas sangat paham. Ya. Dari apa kamu ini? Di mana kau masih Jin? Siluman. Sudah. Benar yang laki menguasai tubuh perempuan yang di gambar ini. Pajak. Lihat. Yang menguasai. Hah? Bukan hanya saya saja. Kenapa? Banyak yang menguasai, bukan hanya saya. Ya, banyak ya banyak lah. Tapi kamu ya salah satunya mestinya kan? Ya. Ada berapa ini yang ketarik ke sini? Ada berapa dia? Teman-temanmu? Ibu. Ratusan ribu. Sudah ketarik semua, ribu. Kamu lagi penguasa ini, kamu emang dari mana asalnya? Tidak usah berbohong. Tidak bisa berbohong. Allah. Ya, kamu juga aja dari mana kamu ini? Bisa menguasai ini, kamu emang sudah? Baru masuk atau? Baru. Nempel itu dari mana aslimu? Ya. Udah biar enggak lama-lama lah, saya tak kasih tahu kamu. Jadi lebih tahu lagi. Ya. Kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sudah, kamu sudah ketemu hakikatnya. Mau melawan, mau ngeyel. Ya udah, enggak usah bertele-tele, jujur apa adanya. Bener, kamu baru menempel. Baru. Dari mana datangnya? Dari orang. Hah? Dari orang. Dari orang. Orang sekitarnya atau jauh? Sekitar. Maksudnya disuruh atau masuk sendiri? Suruh. Disuruh. Disuruh untuk apa tujuannya? Hancurkan orangnya. Menghancurkan? Orang siapa? Saya tepati. Tuh yang nyuruh, nyuruh lagi ke orang sendiri. Oh, sendiri. Berarti dia dukun. Kamu tuh dukun. Iya. Ada masalah apa sih? Tuanmu itu mau menghancurkan itu ada masalah apa dengan orang tersebut? Ya nggak usah lagi pura-pura tuh, apa sih yang ngomong aja udah. Masuk. Masuk. Iya, ada apa itu, ada masalah apa? Di tempat. Masuk di tempat, maksudnya apa? Sebagai tempat. Katanya suruh menyakiti, menghancurkan. Iya, sebagai tempat. Tempat apa, saya nggak paham ini. Wadah. Wadah. Pakai wadah. Enggak, yang jelas aja lah, maksudnya lah. Enggak usah bertele-tele jawabannya. Itu namanya orang menyuruh masuk ke dalam tubuh yang katanya tadi ada tujuan untuk menghancurkan, itu berarti kan ada masalah itu orang tersebut.
Masalah apa itu? Pribadi. Yang masalah pribadi, pribadi apa? Seperti apa? Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima kenapa? Nah, kamu mau dilepas apa dibuang aja ke dalam jurang? Ya udah, kalau kamu memang mau dibaikin, dibuang aja, jangan ditutupin. Takut sama penguasa gaib Sang Hyang kamu. Udah, kalau kamu memang mau dibaik-baikin, enggak langsung dibuang, enggak dihancurkan, itulah cerita apa adanya aja. Tidak ada, kami suruh mencari saja. Mencari apa? Ada. Wadah itu wadah buat apa tujuannya maksudnya? Ditarik. Setor apa? Saktian. Hah? Saktian. Berarti itu pelakunya nggak jauh dari situ. Semenjak kapan Anda masuk ini? Baru berminggu-minggu. Berapa orang yang sudah seperti itu? Korban dari sekitar situ? Baru berapa? Ini. Hah? Baru ini. Itu kenapa itu yang dicari itu karena apa itu? Sudah ada. Nah, terus kalau untuk wadah itu nanti di apa diambil apanya nanti? Langsung marah. Untuk keilmuannya tuanmu gitu. Apa sih buat apa sih tuanmu itu? Saktian. Itu dengan cara kamu dimasukkan banyak nanti untuk menguasai gitu, untuk membawa. Ya, tadi kamu mengatakan bukan kamu saja, itu memang ada berapa kelompok? Banyak. Itu dari sama apa beda-beda tujuannya? Hah? Beda. Kalau yang kayak kamu itu ada berapa kelompok? Satu. Itu? Satu. Itu yang mau diambil sebagai yang berusukmanya? Iya. Berarti sebagian apa nanti itu sampai pada meninggal? Hah? Sebagian. Bukan sampai idofinya itu bukan? Kamu udah bisa ngambil belum? Sudah berapa yang kamu ambil? Satu. Hah? Satu. Sukmanya, ruhnya? Satu. Nah, kalau yang kamu lihat selain dari perbuatan yang kamu kelompokmu itu cari dia. Dari dalamnya itu apa itu? Leluhurnya masih kuat ya. Ini kan udah posisinya kembali, sudah diisyari dengan jam-jam asma, ada malaikatnya, cahayanya, itu berefek enggak? Kamu melihat enggak? Melihat. Itu berapa enggak? Sedikit. Hah? Sedikit. Lah kenapa itu? Tidak berfungsi. Hah? Tidak berfungsi. Karena apa? Tidak tahu. Lah
Enggak, jadi sebelum ini kan memang orang ini dari dulu sudah gampang kesurupan ini. Kamu sendiri berarti lebih tahu lah. Ya ada ciri-ciri yang seperti itu. Kamu hanya ini yang kebetulan memanfaatkan seperti itu karena kamu ada tujuan, Tuhanmu ada tujuan. Ya. Tuh. Yang muasa itu yang kamu katakan itu. Dari leluhurnya itu banyak apa itu leluhur yang apa itu yang dulu dipiara apa buat apa saktian kemudian atau apa tumbal tumbal leluhur dia akan jadi penerus oh mau penerus dia lebih terusnya, itu terusnya apa? Siapa? Ah, di bawah. Iya, itu yang dia jadi, hah? Sugia. Kan dulu udah pernah di apa kamu belum tahu kalau pas saya dibersihkan dulu, hah? Ini anggotamu semua ini udah ketarik semua belum kesini yang dari kelompokmu, hah? Masih ada berapa yang di tubuhnya? Banyak. Hah? Banyak. Kamu ini mau dibebasin, dilepasin, ada syaratnya, atau kamu tetap kekeh pengen nempel lagi? Hmm? Terlihat kejujurannya. Masih. Ya, masih. Dengan izin sayang nusana semuanya yang menguasai simulator ini yang menguasai ini satu terikat Allah. 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 Allah.